Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ayo teman-teman, ini aku lagi di luar rumah. Aku lagi nganterin makanan ke rumah ibunya si bos. Dan tadi aku udah kesini terus salah bawa makanan. Jadi aku harus pulang lagi dan bawa lagi. Capek. Aduh. Ini malam ya teman-teman, di sini di Singapura jam 10 malam. Tapi ya alhamdulillah karena di ini di kayak di kompleks gitu, jadi ya masih pada rame. Masih pada kan bentar lagi pada Natalan kayak gitu buat orang-orang yang Kristen gitu. Jadi mereka masih pada belum tidur. Nih, pada gelap banget. Teman-teman, anginnya tuh sepoi-sepoi gimana gitu. Andai aku bisa membawamu ke sini, akan aku bawa kamu ke sini untuk menemani aku di belakang. Astagfirullah, dia tuh ini di kompleks teman-teman ya. Ini malam hari suasananya kayak gini. Tadinya aku mau cari duda, dudanya udah pada tidur teman-teman, jadi nggak jadi. Masih ramai ya teman-teman, banyak mobil lewat. Wangi makanan juga. Ya teman-teman, aku udah selesai nganterin makanannya. Aku jalan kaki teman-teman ya. Tuh, jalan kaki. Aduh, ternyata beginilah nasib jadi bujangan teman-teman. Sendiri, salah bujangan. Bukan itu non. Janda maksudnya. Ya begitulah, seperti itu. Salah ngomong lagi. Aduh. Tuh kan ada lampu-lampu rias di atas. Itulah disco-disco mereka-mereka yang sedang Natalan. Lihat guys, keliling gelap-gelapan orang-orang Singapura. Kalau malam tuh, kalau mau pada tidur tuh lampunya dimatiin semua teman-teman. Jadi rumahnya tuh gelap banget, kayak rumah kosong gitu. Everything is dark. You cannot see anything. Aduh. Aduh. Ya ampun. Keringetan aku guys. Lumayan olahraga malam ya kan. Ya teman-teman. Dan akhirnya kita sudah mau sampai teman-teman di rumah tempat tinggal aku kerja. Ini dia. Bisa lihat teman-teman? Tidak karena gelap. Dan ini dia. Di sekelilingnya hutan-hutan rimba. Di Singapura tuh masih alami banget. Pohon-pohonannya masih pada terlindungi. Cuman hati aku saja yang tidak terlindungi teman-teman. Aduh, astagfirullah, gelap kan? Gelap. Tuh, ini rumah di mana aku tempat tinggal kerja selama 6 tahun di Singapura. Bertahan di sini sampai 2024. Doakan teman-teman, semoga aku sehat selalu, sukses, dan panjang umur. Amin. Oke, teman-teman. Akhirnya kita sampai juga. Dan, oke. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.